Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari pelbagai cara untuk mampu bahagia. Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan bahagia dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Jawapannya adalah sederhana, iaitu bersyukur atas apa yang kita miliki dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Bersyukur adalah sesuatu yang mudah. Tapi kadang kita lupa, mungkin kita tidak sedar ketika kita mengeluh dan bersikap buruk terhadap hidup. Tidak peduli di mana pun kita berada, dari mana kita tinggal dan apa pun pekerjaan kita, berapa banyak wang yang kita miliki, kita tidak akan pernah merasa bahagia. Kenapa? Kerana kita akan selalu menginginkan lebih dari apa yang kita miliki. Kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita punya. Kadang-kala, kita akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sedarlah bahawa membandingkan itu tidak akan pernah habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik. Hal itu, mengeluh akan membuat hidup kita tertekan, sedangkan bersyukur akan membawa kita pada kebahagiaan. Hidup yang baik bermula dari fikiran yang baik. Hidup yang berkat bermula dari fikiran yang penuh berkat. Kadang kita harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kita. Cuba saja menarik nafas yang dalam dan hembuskan. Begitu mudahnya kita menarik nafas dan menghembuskannya. Kita harusnya bersyukur kerana tidak semua orang beruntung seperti kita. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tong oksigen. Ketika kita buka mata dan masih mampu melihat yang sempurna, kita harusnya bersyukur tidak semua orang mampu seperti kita. Banyak dari mereka yang sejak lahir tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kita mengeluh dari rasa makanan kita, ingatlah banyak orang dari sekitar kita yang tidak ada apa pun untuk dimakan. Sesusah mana pun situasi kita pada saat ini, sedarlah selama kita masih hidup itu, artinya Tuhan masih sayang pada kita. Bersyukurlah kerana tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti akan ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kita menghadapi masalah, bersyukurlah kerana itu yang akan membuat kita lebih dewasa. Dan bahkan ketika kita gagal, bersyukurlah kerana itulah cara Tuhan mengajar kita erti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dahulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah asalkan kita mampu menghargainya.